Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa wa intifa' wa al-muzakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ila al-huda wa al-dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fi darain amin fi kitabihi atibyan fi adab hamalatil Qur'an ila gawlihi faslun fi istihbab siwak li qira'atil Qur'an wa yanbaghi idha arada al-qira'ata an yunadzifa mahu bisiwaki wa ghairihi wal ikhtiyaru fi siwaki ay yakuna bi'udin min arak wa yajuzu bisairil idan wa bikulli ma yunadzifu kal khirqatil khashinati wal ushnan wa ghairi dhalika wa fi husulihi bil isba'il khashina thalathatu awjuhin li ashabi syafi'i rahimahullah أشهرها أنه لا يحصل والثاني يحصل والثالث يحصل إن لم يجد غيرها ولا يحصل إن وجد فصل yang kedua dari bab keenam yaitu kesunahan memakai siwak untuk membaca Al-Qur'an. Siwak salah satu kesunahan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita pakai di beberapa perbuatan dan di keadaan-keadaan tertentu. Khususnya dalam wudu dan salat. Khususnya ketika wudu dan ketika sholat. Begitu juga ketika akan mempelajari ilmu, membaca ilmu, Al-Quran dan yang lain sebagainya. Kesunahannya lebih ditekankan. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhu'in." Dalam riwayat inda kulli salatin. Kalau aku tidak khawatir memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk memakai siwak di setiap wudhu. Dalam riwayat di setiap sholat. Begitu juga dalam mempelajari ilmu dan yang lain sebagainya. Karena itu di saat membaca Al-Quran kita disunahkan untuk memakai siwak. Karena sebagaimana kita ketahui Al-Quran adalah kalamullah. Dianjurkan adab yang lebih di saat membaca kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mau membaca Al-Quran, hendaknya ia bersihkan mulutnya dengan siwak dan selainnya. Lah siwak itu apa? Siwak itu menggosok gigi
dengan segala yang kasar. Nah, menggosok gigi dan sekitarnya dengan segala yang kasar. Nah, sekitar gigi seperti lidah langit-langitan, hanak, itu sunnah disiwaki. Gigi dan sekitarnya, yaitu langit-langitan, lidah, itu siwak. Jadi menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar, apapun yang kasar, mau itu kayu, mau itu kain, atau semisal keduanya, kasar bisa digunakan untuk bersiwak. Akan tetapi afdalnya siwak itu ayyakuna biudin min arok. Afdalnya siwak menggunakan kayu, dan kayu yang paling utama digunakan untuk siwak yaitu kayu arok, seperti yang umum dijual. Berarti kayu-kayu yang lain boleh, boleh. Kayu jati boleh, kayu kelapa boleh, kayu randu boleh, durinya duren boleh, kasar ya. Jadi segala yang kasar, kulitnya salak boleh, kasar dipakai bersiwak boleh. Jadi siwak dengan segala yang kasar, tapi afdalnya pakai kayu. Kayu apa yang paling utama? Kayu arok, siwak-siwak yang umumnya. Karena kayu arok itu memiliki kelebihan dari kayu-kayu yang lain. Ya, jadi boleh memakai segala kayu dan boleh menggunakan segala apapun yang bisa membersihkan gigi. Sikat gigi, kantongi. Ya bu, siwakan. Mau sholat boleh, kan ada sikat gigi yang kecil tuh, beli yang kecil yang ada wadahnya misalnya, nah, supaya lek mandi digawe kan bekasnya gigi, takutnya baunya nyerba, bau harumnya tadi tuh nyerba, nah, bikin yang bangun tidur nanti nah, dengan aroma merbak dari bekas mulutnya kan gitu ya. Lah beli yang kecil tutupan itu. Nanti mau sholat, sok sok sok, lidahnya langit-langitannya, boleh. Seperti kain yang kasar, atau kayu-kayu pohon yang lain sebagainya. Ya, itu semuanya boleh digunakan untuk bersiwak. Bahkan, apa namanya, jari tangan yang kasar, itu pun diperbolehkan menurut perbedaan pendapat. Menurut perbedaan pendapat jari tangan. Karena itu dalam madhab Imam Syafi'i, ulama dalam madhab Imam Syafi'i berbeda pendapat di dalam sunnahnya memakai siwak walaupun dengan jarinya. Sebagian mengatakan gak dapat kesunahan. Sebagian lain mengatakan dapat kesunahan. Dan yang ketiga, menengah-nengahi antara keduanya. Kalau memang tidak ada yang lain kecuali jari itu, is jari itu. Enggak ada kayu, enggak ada kain, dan lain sebagainya, is jari sunnah. Tapi kalau masih ada yang lain, maka tidak disunahkan memakai yang lainnya. Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj, dan selain Imam Nawawi mengakui pendapat yang pertama, yaitu tidak dapat kesunahan memakai siwak dengan jari. Tapi di dalam kitab Majmu, Imam Nawawi berpendapat dapat kesunahan memakai siwak dengan jari, asal jarinya kasar. Asal jarinya kasar. Tapi dalam kitab
Busrul Karim, syarah daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli berbeda pendapat. Seseorang itu tidak sunnah memakai jarinya sendiri walaupun kasar, selama jari itu masih terhubung dengan tangannya. Selama jari itu masih terhubung dengan tangannya. Tapi kalau jari itu sudah terpotong, gerendok kena tangan nih, pedot jarinya misalnya, eman digawe siwakan misalnya nih, digawe siwakan boleh dapat, kenapa? Sudah terputus jari tangannya, boleh. Kalau sudah terputus boleh, tapi kalau masih tersambung enggak boleh. Tapi kalau jarinya orang lain, temennya samping sholat misalnya, nyele tanganmu gesiwakan misalnya, ya, boleh walaupun masih tersambung. Nah, kalau jarinya orang lain. Tapi kalau jari sendiri baru disunahkan menurut perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli kalau sudah terputus dan kasar. Tapi kalau satunya mengatakan tidak apa sunnah make jarinya sendiri walaupun masih terhubung, dan jarinya orang walaupun itu masih terhubung tapi kasar. Wayastak urban, dan memakai siwak, caranya memakai siwak dalam mulut, dalam gigi itu melebar. Dimulai dari bagian kanan. Dari bagian kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri memulainya. Jadi mubtadi'an bil jani bil aiman min famihi. Memulai dengan bagian kanan dari mulutnya. Ke kiri. Sebagaimana sudah pernah kita bahas panjang lebar caranya. Nah, intinya seperti ini. Cara memegangnya seperti ini. Ibu jari berada di ujung. Kemudian tiga jari di atas, satu di bawah. Cara megangnya. Bukan gini. Jadi gini. Ini di bawah sini, ini di atas, ini di bawah. Cara megangnya. Dimulai dari kanan. Mulai dari kanan, bagian kanan mulut ke kiri. Nah, ada yang mengatakan afdolnya dengan huruf 8. Jadi dari bawah, kanan, bawah, sejalan ke tengah, dinaikkan ke atas. Bagian kiri atas. Kemudian turun ke bawah. Jalan ke tengah, naik ke atas. Terus ke bawah. Nah, dilakukan seperti itu 3 kali. Ya, dilakukan seperti itu 3 kali. Bukan dari tengah, dari bawah nih. Set ke tengah, naik ke atas. Kemudian turun. Jalan ke tengah, naik ke atas. Set. Nah, seperti itu. Seperti angka 8. Kemudian siwaknya ini paling panjang sekilan. Lebih dari itu makruh. Paling pendek 4 jari. Paling pendek. Jangan kurang dari 4 jari. Jadi paling pendek 4 jari, jangan kurang dari 4 jari. Paling panjang sekilan, jangan lebih. Jadi lebih dari sekilan makruh, kurang dari 4 jari juga makruh. Jadi paling minim 4 jari, paling panjang 1 kilan. Itu cara memakai di gigi. Kalau langit-langitan dan lidah lurus. Ya, memanjang, memanjang. Kalau ini melebar, kalau untuk lidah dan langit-langitan memanjang. Sambil membaca doa. Sambil membaca doa, Allahumma bayyid bihi lisani wa syudda bihi lisati wa tsabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaih ya arhamar rahimin. Lama pakai siwak dengan niat. Niat menggunakan siwak itu melakukan kesun
kesunahan, misalnya dalam wudu ya kesunahan wudu, dalam sholat kesunahan sholat, dalam membaca Al-Quran kesunahan membaca Al-Quran niat. Jadi bukan makik tok gini, nah, enggak makik tok ya percuma, seperti kita wudu, wudu tok enggak niat, nah, enggak bisa niat, niat melakukan kesunahan sholat, niat melakukan kesunahan wudu, ya, nah, niat melakukan kesunahan, ya, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Gala ba'dul ulama yaqulu inda siwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ini paling singkatnya nih. Paling singkatnya doa yang dibaca Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Paling semangat setitik ini. Ya. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Gal al-Mawardi min ashabi Syafi'i, berkata Imam al-Mawardi, salah satu ulama di dalam madhab Imam Syafi'i, yustahabu an yastaka fi zahiril asnan wa batiniha, disunahkan memakai siwak di yang nampak dari gigi dan batinnya, jadi luar dalamnya, bukan hanya bagian depan tapi juga belakang. Wa yumirus sawak ala atrafi asnani, dan menjalankan siwak itu di ujung giginya, jadi seperti sikatan lah, bagian luar, bagian dalam, kemudian bagian atasnya. Wa karosi adrosi wasakfi halki imraron rafiqa, jadi nggak usah kasar-kasar, nyantai, bukan enggak, ringan ya, karena itu disunahkan di sini nanti. Wa yang bagi an yastaka bi udun mutawassit, disunahkan memakai siwak itu dengan kayu yang sedang, enggak panjang enggak pendek. Kemudian la syadidul yubusa wala syadidur rutuba, enggak kering banget, enggak basah banget. Jadi enggak terlalu kering, enggak terlalu basah. Karena itu kalau kering disunah, sunah dibasahi dengan air atau dengan air lidahnya, air ludahnya, ya kalau kering. Nah, kadang ada yang makin kering, wayahnya digosok no. Ya, jadi tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Fa in istadda yubsuhu layyanahu bil ma. Kalau terlalu kering, hendaknya di lemeskan dengan air. Kemudian wala ba'sa bi istikmali siwak ghairihi bi idzni. Enggak pakai enggak apa-apa maki siwak orang lain dengan izinnya. Siwaknya koncone lugur. Tak gawe ya siwakmu ge sembayang. Ya, pakai siwakan. Terus pun boleh. Ijol-ijolan misalnya enggak apa. Ya. Pakai siwak temennya boleh kalau dengan izin. Ya, antara satu dan antara dua, singgili tidak kan? Atau yang minjem tidak mau minjem, kan gitu? Ya. Wah, wedi ketularan, ya. Apalagi zaman sekarang, wah kena virus corona, wedi kape kan? Ya. Yang menyampaikan punya siwak kena corona misalnya, oh tidak kata nyile, ya. Takut. Padahal boleh memakai siwak orang lain dengan seizinnya. Boleh. Wa amma idza kana famu najisan bidamin aw ghairihi, adapun jika mulutnya basah, mulutnya najis dengan darah atau selainnya, fa inna yukra lahu qiraatul Qur'an qabla ghuslihi. Kalau mulutnya ini selesai dari pembahasan siwak. Nah, tapi akan kita sampaikan sedikit. Siwak ini penting. Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian pendapat ada yang mengatakan siwak itu wajib untuk Rasulullah, sunnah untuk umatnya. Dan ini harus menjadi renungan. Kalau diwajibkan memakai siwak untuk Rasulullah, sunnah buat kita, berarti siwak itu bukan sesuatu kesunahan yang kecil, bukan sesuatu kesunahan yang biasa, sehingga itu menjadi wajib untuk Rasulullah, bukan untuk kita.
sama dengan tahajud, qiyamul lail, beribadah di waktu malam. Bukan kecil keutamaannya, keistimewaannya, sangat besar. Karena itu Allah wajibkan untuk Rasulullah. Dan Rasulullah pun begitu getolnya menganjurkan kepada kita untuk qiyamul lail walaupun hanya dengan satu rakaat. Itu menunjukkan begitu istimewanya qiyamul lail. Sama dengan siwak. Tidak diwajibkan bukan berarti Rasulullah enggak menginginkan kita melakukannya. Sangat menginginkan. Tapi Rasulullah itu kekhawatirannya umatnya meninggalkan kalau wajib itu ya berat dosanya. Karena itu Rasulullah enggak mau mewajibkan itu. Tapi Allah mewajibkan kepada Rasulullah karena itu tidak pernah ditinggalkan siwak oleh Rasulullah. Tidak pernah ditinggalkan. Dan ini satu tanda, satu bukti bahwa siwak ini kesunahan yang sangat luar biasa, jangan ditinggalkan. Hendaknya selalu ada di kantong kita. Bahkan kalau bila perlu jangan punya hanya satu. Lebih dari satu. Seperti Al-Habib Abdul Ghadir bin Husain As-Seggaf. Ayah daripada Al-Habib Taufik bin Abdul Ghadir bin Husain As-Seggaf. Itu memiliki siwak di beberapa tempat. Tempat sholatnya ada siwak. Di kamarnya ada siwak. Di kamar mandi ada siwak. Di kantong bajunya ada siwak. Jadi kalau misalnya gak bawa siwak di kamar, itu bisa bersiwakan dengan siwak yang ada di kamar. Karena apa? Disunahkan kalau kita mau tidur siwakan. Terbangun siwakan. Bangun siwakan. Masuk kamar mandi siwakan atau wudhu siwakan. Loh, bahayanya apa? Menaruh di beberapa tempat. Kenapa begitu istimewa siwak ini? Keutamaannya seperti yang sering kita dengar sudah. 2 rakaat dengan siwak lebih utama dari 70 rakaat tanpa siwak dan yang lain sebagainya. Jangan sampai jualan siwak tapi tidak ada siwak di kantongnya. Hah? Dodolan tok, dolek batit tok. Hah? Tapi tidak ada siwak di kantongnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang beli sampai utang-utang durung bayar. Sing iki sing dodolan ndak tuku. Nak gawe, na'udzubillah ini. Ya mestinya dia memakai siwak. Sunnah memiliki keutamaan kemuliaan yang sangat besar kok ditinggalkan. Kayak-kayak sudah punya banknya pahala. Yang siap mengalir kapanpun kepada dia. Lah kita harus nyari. Banyaknya kebaikan, banyaknya kemuliaan dari kesunahan-kesunahan yang dirusunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak ganti-ganti siwaknya. Sampai brodoli, sampai warnanya beda semua. Nah, itu siwak. Jadi walhasil jangan sampai ditinggalkan, apalagi memakai siwak itu dilakukan oleh Rasulullah bahkan di akhir hayatnya. Sebagaimana kita tahu ya, Rasulullah ketika mau meninggal itu melihat siwak ya, di kantongnya Sayyidina Ali atau ya, lalu mengisyaratkan Rasulullah untuk memakai siwak itu karena sudah berat untuk ngomong, sehingga mengisyaratkan. Sayyidah Fatimah memahaminya lalu diambilkan siwak tersebut, atau Sayyidah Aisyah diambilkan siwak tersebut agak keras dilembutkan dengan air ludahnya kemudian disiwakan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya Nabi. Tidak meninggalkan siwak karena siwak itu juga di antara kemuliaannya yang begitu besar dapat memudahkan seseorang dalam mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya dan juga memudahkan mengeluarkannya ruh dari diri kita. Dimudah keluarnya ruh. Enggak sakit. Mudah. Kalau terbiasa memakai siwak. Lah kemudian kalau mulut kita najis karena darah atau selainnya, bagaimana hukumnya kita membaca Al-Qur'an? Membaca Al-Qur'an dalam keadaan mulut najis karena darah atau yang lainnya. Ada perbedaan. Yukra lahu qira'atul Qur'an qabla ghusli. Ada yang mengatakan makruh
membaca Al-Quran dalam keadaan mulutnya najis sebelum dibasuh, sebelum disucikan. Apakah haram? Ada yang mengatakan haram. Karena itu disebutkan di sini oleh Imam Ar-Ruyani di dalam kitab Bahrul Madzhab. Bahrul Madzhab. Di dalam kitab Bahrul Madzhab dari ayahnya berkata ahaduma la yajuzu alias haram. Kama la yajuzu masul mushaf wa yaduhu najisa, sebagaimana memegang Al-Qur'an tangannya najis. Jadi haram membaca Al-Qur'an di saat mulutnya najis sebagaimana keharaman memegang Al-Qur'an di saat tangannya najis. Yang kedua, yajuzu wa yukrahu. Boleh membaca Al-Qur'an ketika mulutnya najis tapi makruh, sebagaimana orang yang tidak memiliki wudu membaca Al-Qur'an. Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya Al-Majmu', setelah menceritakan atau membahas tentang kalamnya Imam Ar-Ruyani, beliau mengatakan was-sahih la yahrum. Pendapat yang sahih membaca Al-Qur'an dengan mulut najis itu tidak haram. Yang penting yang apa? Nah, yang diharamkan itu membaca Al-Qur'an hanya bagi orang yang junub, haid dan nifas. Selain ketiganya tidak diharamkan. Itu katanya Imam Nawawi. Jadi as-sahih mulut najis tidak diharamkan membaca Al-Qur'an. Yang diharamkan membaca Al-Qur'an hanya dari tiga orang. Yang pertama orang yang junub, yang kedua orang yang haid, yang ketiga adalah orang yang nifas. Ini tentang kesunahan membaca Al-Qur'an, memakai siwak dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita menjalankan kesunahan, menjalankan adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.